guys, setelah perjalanan jauh baru istirahat nih, jalan lagi. Ini ada acara sekarang nih pada musim durian. Nah, sebelah saya, sebelah kiri itu jual durian. Ini depannya jual durian. Nah, inilah tempat-tempat durian, guys. Apalagi di seberang sana, guys. Sebelah kiri itu kita nanti nyebrang ke Sungai Mentaya, guys. Tuh teman saya mau panen durian 1 hektar, luar biasa, guys. Ya, ini saya mau meluncur ke sana panen durian 1 hektar, guys. Ini dalam perjalanan ini tadi saya sudah jalan hampir 1 jam. Nah, ini depannya jual durian, semuanya jual durian. Ini desa ini didominasi hasil kelapa, guys, tapi sampingannya semuanya nanam durian, guys. Jadi bisa juga dinamakan kampung kelapa juga durian, guys. Nah, ini salah satunya di sini nih. Nanti beberapa ini lagi. Enggak salah ini. Ya belok sini, guys. Sini nanti nyebrang baru menemui kampung durian, guys. Luar biasa pokoknya. Ini nyebrang ke sana panen durian 1 hektar, guys. Mana ini tadi sudah jalan hampir 1 jam, istirahat di situ di warung, tadi jalan lagi nih, guys. Ini mobil nanti dititipkan sini, aman saja. Kita akan menyeberang Sungai Mentaya, guys. Teman saya sudah menunggu sana, namanya Mang Jailani. Seorang tokoh tani luar biasa, guys, dikenal di Kalimantan ini, guys. Apalagi cuma seini Kalimantan Tengah, guys. Beliau ini seorang ketua KTNA provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini pelabuhannya, guys, yang baru tapi belum selesai. Ini pembangunan tahap pertama, guys. Nanti akan lewat sini, pelabuhannya bagus. Nah, sementara lewat sana. Haji, mau nyebrang nih, Bu. Nah, sementara lewat sebelah sini, guys. Ini, guys, naik kapal dulu. Ini menyeberang di sono, guys. Nah, sana mau panen durian 1 hektar. Tadi saya sudah dibel lagi, guys, suruh cepat karena nanti kalau siang panas, guys. Luar biasa nih, guys. Nah, ini Sungai Mentaya namanya, guys. Nah, depan itu Pulau Buaya. Banyak buayanya sih, guys. Itu sebuah pulau, guys, di tengah sungai. Nah, ini kapal cepat nih mau angkut ini, guys. Nah, ini, guys, sudah numpangnya mau penuh. Kita naik di bawah, guys, di atas atas. This is 100 meter. Oke, guys, berangkat kita. Nyebrang Sungai Mentaya, guys. Thank you.
Oke, kita sudah sampai, guys. Hendak menyeberang naik tempat Mang Jailani. Ternyata menurunkan penumpang dulu, guys. Lagi singgah dan selesai perjalanan kita tinggal menuju rumah Mang Jailani. Nah, ini pelabuhannya rumah Mang Jailani paling ujung sana, guys. Tanda ke sana. Oke, guys, kita naik. Inilah tempat durian tuh, guys. Banyak sekali ini mau dibawa ke kota nih, guys. Durian-durian ini. Nah, ini wadahnya banyak, guys. Dapati tadi. Ini 24 jam, guys. Ini durian-durian ini akan lewat sungai langsung bawa ke kota.